Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari beliau Bapak Bupati Kabupaten Rembang. Mudah-mudahan cita-cita beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk selalu menjadikan Kabupaten Rembang jauh lebih baik, lebih berkah dan lebih bermartabat insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti di alun-alun Rembang saya dan Az-Zahir bukan hanya sekali. Insyaallah agendanya ada dua kali. Yang pertama insyaallah pada tanggal 20 Oktober bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin Maimun Zuber dalam rangka Hari Santri Nasional juga di alun-alun Rembang. 5 hari berikutnya bersama beliau Bapak Bupati. Jadi let limang dino Az-Zahir karo Bibitin 2 kali di alun-alun Rembang. Masya Allah. Gak tahu saya kok suruh hadir dalam 1 bulan 2 kali di alun-alun Rembang itu isyarah apa saya gak ngerti. Nanti yang ngerti Habib Mustafa isyarah apa itu nanti ya. Dan berikutnya insya Allah nanti 4 September kita berjumpa kembali di Jumput ya, Kecamatan Pamotan lagi. Masya Allah Pamotan ini solawatan terus. Luar biasa. Kayak Pak Bupati tadi. Mudah-mudahan berkat solawat uripe nikmat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Padang bulan padang ge kaya rindu, kaya rindu rembulan. Apa
Oh.
Muhammad.